Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang alfabet dan angka. Yuk, kita bernyanyi bersama. Terdiri dari huruf S, I, T, I.
konsonan pada nama Siti ada huruf S dan T. Selanjutnya yaitu Lani, terdiri dari huruf L, A, N, I. Dibaca Lani. Huruf depan pada nama Lani adalah L. Huruf vokal pada nama Lani adalah A dan I. Huruf konsonan pada nama Lani adalah huruf L dan M. Nah, selanjutnya yaitu Beni, terdiri dari huruf B, E, N, I. Dibaca Beni. Huruf depan pada nama Beni adalah huruf B. Huruf vokal pada nama Beni adalah E dan I. Huruf konsonan pada nama Beni adalah huruf B dan N. Sekarang mari kita cari tahu ada huruf-huruf apa saja pada nama teman-teman baru kita selanjutnya. Teman selanjutnya yaitu Edo. Nah, sekarang pada nama Edo ada huruf apa saja ya? Betul. Pada nama Edo ada huruf E, D, O. Dibaca? Benar. Dibaca Edo. Dibaca Dayu. Nah, coba sekarang sebutkan huruf depan pada nama Dayu, yaitu betul. Huruf depan pada nama Dayu adalah huruf D. Nah, coba sekarang sebutkan huruf vokal pada nama Dayu, yaitu betul. Huruf vokal pada nama Dayu adalah huruf A dan U. Sekarang coba sebutkan huruf konsonan pada nama Dayu, yaitu pada nama Dayu adalah huruf D dan Y. Nah, sekarang udah tahu kan alfabet, huruf vokal dan juga huruf konsonan? Baiklah, sekarang Bu Afi dan Bu Windy punya tugas nih untuk kalian semua. Tugasnya adalah yang pertama, tulislah nama kalian masing-masing. Yang kedua, cari dan tulislah huruf depan pada nama kalian. Yang ketiga, carilah dan tulis huruf vokal dan huruf konsonan pada nama kalian. Selamat mengerjakan anak-anak.
Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.